kikil babi. Sing di sing rondo. Piye ngene, ha? Piye, Mbak? Hah? Rondo kabeh? Nggih. Lah, iki rondo ate dua hari. Kekel iki rata-rata iki. Nggih. Nggih. Iki apa kok tak ndelok? Iki bebek nggih? Nggih, bebek. Eh, yo Allah. Aku kudu mangan iki pokoke. Kopi apa iki jenenge, Mas? Kopi hitam pasir. Kopi hitam pasir. Sedang ada di Trawas, nyoba tempat makan baru nanggone Trawas. Ini konsep tradisional, pinggir dalan, parkirannya ombo, dan bukan hanya sekedar tradisional pada tema saja. Lek biasanya tradisional iki kan displayne tok panganane kaya kejawa-jawaan ngono ya. Dan lawas ngono kan. Tapi dia panganan iki pawone masake sik gawe kayu coy. Nyower iki kan. Iki penasaran sih. Pas saya masuk di review mulai dari tempat sampai dengan pawon sampai dengan masaknya. Gas. Masuk sebelah kanan ini wis langsung akan kalian saksikan koyo apa ngene iki. Odor terus nang kono ana tempat sing semi indoor. Nang kono kasire. Kasir dan tempat ambil prasmanane nang kono. Lanjut sebelah kiri. Ini langsung Anda temukan tempat makan outdoor seperti ini, dan setiap hari dan setiap waktu ada live musik. Ini kebetulan ono band. Nah tadi ada keroncong siang. Oke, iki tempat makannya kayak gini. Eh apa jenis ambil prasmanan nih? Tapi sebelum ke prasmanan tak jelok no guri di sini. Belakang, mari teko live musik, mari njopo nang gone kono mangane, iso langsung ke belakang. Wih, belakang seperti ini, di pawon, langsung terlihat gunung. Bu, gunung apa ya? Saya ketutupan pohon saiti. Terus sebelah kiri, ono ondo kayak ini, ono ada kayak gazebo buat lesehan. Sehingga yang pengen lesehan boleh kesini. Kita lanjut. Nanggone tempat prasmanan nih. Ki tempat prasmanan nih. Nanggine Mbak Kasir. Ini dia masakan nih, coy. Ki menune opo ae? Silakan dilihat dhewe. Dan informasi menarik, Telur Sewu kan wis entuk sego, sapuase dan juga sayur sapuase. Tapi untuk lauk-lauk ini ada harganya masing-masing. Oh, harga silakan dilihat. Nah, iki sing dari luar tadi tak lihatkan tempatnya. Dan lawas sekali, sik gorong coy. Baru sebelah sini tok. Terus nang kene juga ada yang menarik. Iki ono kopi. Nah, iki mumpung ono gawe kopi iki mumpung. Di kor dise. Ini kok diputer-puter ngono coy. Iya. Sampai blukuduk-blukuduk. Kopi apa iki jenenge, Mas? Kopi hitam pasir. Kopi hitam pasir. Burung blukuduk. Kok blukuduk-blukuduk.
saya kita ke pawonnya dulu. Oke, pawon. Wah, sing gawe kayu. Bukan gimmick. Domba. Mbak. Sehat, Mbak? Sehat. Oi. Apa iki kekel masalah iki lewati iki? Kelihatan. Mbok tak delokno sing syutingan potret. Luwih keren mana syutingan potret. Wah. Wah, kobong segel. Meleleh langsung segel. Nah, iki sing masak di belakang ini. Woi. Sing ndi sing rondo? Oh, niku ternisa. Sing ndi sing rondo? Nah, piye ngene, ha? Piye, Mbak? Hah? Rondo kabeh? Nggih. Lah, niku rondo atur 2 hari. Ndi sing seminggu? Oh, masak kabeh. Langsung nang kono ono. Iki tak rondo seminggu. Ayune mending ngene ya, Om. Oh, setahun setengah. Iki kita telas, Mas. Telas telas ajemek. Yo, ora gale. Nah, iki. Gaya apa, Mbak? Lombok. Woi, lu mari jeblok mang ya. Nggih, Mas. Jeblok kene. Nah yo, tengah ya, aku lali kak gowo lampu. Oh, ceplok mbak. Jangan jagang. Eh, mas kau tengah jagang. Es kerjakan, kerjakung. Kerjakung. Budi. Masak apa Budi? Kering tempe. Kering tempe. Oke, ini grill. Gawe kayu. Nggih. Iki apa kok tak ndelok. Iki bebek nggih. Nggih, bebek. Eh. Ini karek mangan. Iki ambil sendiri iki. Segone ana 2 macam, sego jagung sama sego putih. Ini juga masih pakai kayu. Pakai kayu sih andu. Mewah. Pak Sudono menune mana? Mulai dari sini. Sate. Oh, sayur sama ini kayak pilihan nih. Oh, kano gorengan, itu yang gorengan. Bois, kano godong godong kedang godok kerang goblok. Ayu-ayu nih. Nggih. Wih. Wih. Hati-hati kalap wis temenan. No. Masak full pakai kayu ya, Mbak? Iya. Jos. Sampai gilap-gilap. Nah, sebelah kini ono stall iki apa, Mas? Bakso. Oh, ono stall bakso ini juga. Oh, Gibras, Mas Gibras yang terkenal itu. Yang di pusatnya, Pak? Oh, alah. Pusatnya di mana, Gibras? Wes. Jadi bisa dibayangkan suasana syahdu hutan, bukan hutan ya. Dataran tinggi, sore-sore, siang boleh. Nah, itu ya ono utane sing ketok. Apa iku mang jenenge? Gunung. Oh nggih. Oh, gunung. Mantap. Jadi ini konsepnya prasmanan dan kainnya dengan 13.000 all you can eat sego mbek sayur sambal dosa wetek. Tapi untuk menu-menu yang lainnya silakan didelok. Ojo sampai kalap. Yo, ini meskipun
menggiurkan semua tapi dihitung ini gini. Pilihan judulnya lurus, sego jagung dan sego putih goreng. All you can eat. Los. Karena all you can eat terulang sewu oleh jemput sayur mbak sepusak karpe gini aku mau rugi tak berkira sayurnya bu tapi gak ngerti sayur apa ini ini apa mbak? Turi es, jos gimana ini sayur? Selada laut ya. Ini cair apa? Gurami. Oh, gurami. Kekel babi gak sapi wah lukur emang wah ya Allah mau kumpul. Mangan rasane ini dirinya lah musik. Wah. Terus play wong sok gila ya. Cepres harus ngejak muter-muter menjeruk tapi lali gurung nyodono alamate dan jeneng restone opo ini adalah Pawon Sego Lego ya iki alamate tak sedono lanang kono arah Mojosari nalik rono iku arah Trawas iku pertigaan pacet iki jalan raya Trawas desa Jati Jejer rene bapak eko ku parkir wombok banget. Ambone Megilan, nono tanda iki tulisane Sego Lego wisata kuliner khas Trawas. Ayo ana sing kari maneh, buka tutupe. Bukae jam 09.00 isuk,
tutupe jam 9 bengi. Nah di mana konten kita di YouTube? Itu diupload di YouTube. Kira-kira nah di mana diterus lah kayak begitu.